Halo guys semuanya, welcome back to Detektif Dudu. Halo guys semuanya, welcome back to Detektif Jayam 6 Channel. Kita lanjutkan nih hype yang One Night Live 2 berhubung ada update-annya ya. Yang dimana update-annya di sini ada banyak relationship quest baru, ruangan rahasia, sudah pakai sistem clan. Maksimal player jadi 30, hadapin di garasi, bisa diaturin dengan tongkat baseball, item eksklusif baru. Nah ini nih, ada musuh baru bernama Hackerman dan juga Bojil Nyebelin. Nah ini yang belum detektif lihat, dan ada beberapa panel informasi dan petunjuk troll. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke videonya dan catatkan. Ada pengunjung baru di tempat Kyoya Net Cafe. Let's go. Nah, jadi kita sekarang udah masuk di gameplaynya, di mana kita perlu melayani satu orang lagi. Dan kita lihat tempat Kyoya Net Cafe seperti apa sekarang. 1, 2, 3. Wow. Wadaw, ini udah lumayan full. Ada untuk ruang konsol, ada ruang arcade sebanyak berapa ini? 8. Hop, kebersihan wajib kita jaga. Mantap. Nah tuh, ada yang datang. Selamat datang para astronot. Selamat datang para astronot. Silakan yang main konsol terlebih dahulu, baru kita mainkannya arcade. Nah, arcade sudah 150. Wah, datang pengunjung astronot guys, keren gak tuh? Oke. Nah, banyak sekali. Loh kok? Iya, bangku ya terkoneksi ke situ dong. Bentar, kita atur dulu. Nah, ini sih guys, kadang-kadang kalau masalahnya ini, pasti kadang lengket ke sini. Detektif awalnya bilang ini kayak ada bug atau semacamnya, tapi ternyata hanya masalah teknis saja. Oke. Nah, di sini ada PC spesial, ada PC untuk monitor bagus, dan ada PC untuk yang ruang untuk bekerja ya. Nah, jadi sekarang kita akan menemui Zeus terlebih dahulu nih, agar arcade kita bisa di-upgrade lebih lagi. Ayo, Zeus gimana? Anda kembali cepat sekali, apakah sudah berhasil? Ya dong, teori saya benar, semakin bagus mesin, semakin ramai rawat. Karena saya benar, tolong berikan beberapa dekorasi toko. Rak persegi 1 dan rak persegi 2. Waduh, ini kalau tak salah itu di ruangnya furnitur deh. Coba kita lihat-lihat dulu nih. Dan di sini peganggu-pegangunya akan menjadi lebih ganas, jadi berhati-hatilah kalau ada yang datang. Nah, sambil kita menuju ke sana, detektif mau lihat di mana furniturnya. Oh, sebelah sana barangkali. Nah, ada pelanggan ini ingin bayar. Fitur yang cukup bagus. 1, 2, 3, 4. Thank you. Saya mau lihat di mana ruang furnitur. Aduh, bukan, detektif lupa lagi. Krak-krak, di manakah kamu? Kalau tidak salah lihat, saya mau cek. Di mana ruang furniturnya? Kita mau dapatkan satu tiket baru dan misi untuk handphone. Di mana tempatnya nanti detektif kasih tahu.
akan mau cari dulu nih. Fiturnya di mana? Saya pun lupa. Ah, ini jadi rak persegi 1 dan rak persegi 2. Mana? Oh, ini. Sebanyak 10. Mungkin kita kasih yang kedua aja kan ya. Tuh. Tanda mulai banyak. Nanti kita di perjalanan itu kan ada peganggu. Nah, udah. Yuk, kita ke sana lagi. Di manakah fiturnya? Nah, ini dia. Kita beli aja dulu 5, baru kita buka lagi. Nah, sebenarnya target detektif lagi itu ada mau datangkan pengunjung batik. Wow. Pengunjung batik ini di mana? Nah, nanti kita jalankan sesuai misinya ya. Jadi tenang saja. Nah, udah mulai malam. Jam 21 kita tutup dulu ya. Kita bangun agar nanti bisa lebih cepat. Oke, kita kasih ke Zeus dulu. Di paginya baru kita urus yang merah pun. Kita kasih. Benar nggak? Kira-kira ini. Tuh, 2, 3, 4, 5. Boleh salah satu kayaknya. Well, which is good. Waduh, banyak dong. Thank you. Makasih telah bermain dengan nyaman. Nah, oke, kita terima lagi. Oke, mantap. Nah, kita ke sebelah sini lagi. Kok banyak betul ya? Oke, thank you. Di update ini banyak juga yang baru. Barunya seperti apa? Nah, kita akan lihat. Yang penting bayangannya seperti warnet bioskop simulator, gitu. Tiga, empat, lima. Kita tinggal kasih 5 lagi ke Zeus. Aduh, nyangkut. Yuk, kita terima lagi. 2, 3. Mudah-mudahan ada fitur accept all biar nggak repot-repot. Sudah jam berapa? 20.15. Jadi kita tutup dulu. Kita mau kasih ini ke Zeus, kita tidur agar lebih segar paginya. Kita kasih 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Makasih banyak ya. Nah, sebagai ucapan kasihnya, saya kasih tahu ada mesin arcade spesial dan datang dari toko saya khusus Anda. Semoga dengan ini kerja sama kita jadi lebih lancar. Wow. Ini kita istirahat dulu, tidur. Nah, oke, kita udah mau tutup. Jadi pastiin barang-barang yang dibawa sudah di posisi aman ya. Ini masih bermain, masih Aston masih ada yang main. Kita mau lihat dulu nih.
barang arcade yang mana nih? Nah, gitu. Jadi ada barang arcade baru nih, mesin arcade bagus. Halo, gimana kabar Anda? Baguslah, semoga sehat terus. Anda ingin cari mesin arcade baru? Dan saya baru lulus kuliah, dia bisa belajar dengan semangat dan lulus lebih cepat. Terima kasih banyak ya. Oh iya, ngomong-ngomong, saya punya mesin arcade baru nih. Ini belum ada di pasaran, gimana? Saya ingin layak mesin arcade ini. Oh, pertama ya mau kita cari kulkas bagus terlebih dahulu. Oke. Planet kita mau kita tutup dulu. Wah, maaf ya. Sampai kesel ya. Terlalu kelamaan sih, detektif. Nah. Oke, thank you. Ayo dong, kita udah mau tutup nih. Isi masih konsol, VR, arcade, sama konsel. Oh, by the way, ini kenapa masih hidup ya? Bentar, PC kan udah ini. Nah, sisa 2 orang. Atau saya tinggalin tidur aja, boleh gak ya? Ya dah, gak apa-apa. Karena saya udah mulai mengantuk, kita mau istirahat dulu. Dan ada beberapa peralatan yang detektif udah atur juga. Oke. Nah, seperti ini nanti kalau ada yang pengunjung yang datang ya. Atau nanti maksud detektif perluasan wilayah. Duh, terbata-bata banget. Yuk, sekarang kita urus dulu pembayarannya. Udah semua, saya tinggal ya. Waduh, matuk. Saya tinggal dulu. Nah, ini kita udah dapat. Baru misi selanjutnya adalah kita atur ini untuk yang handphone. Bersih-bersih dulu nih, pagi-pagi bersih-bersih dulu. Nah, planet kita buka lagi dan ingin tahu, tapi ini hanya khusus satu video saja. Apa yang ingin detektif kasih tahu di sini, dan ada gelang keberuntungan juga. Nah, itu kita boleh lihat deh langsung. Mana dia? Toko musik. Waduh, bajigir yang datang. Bentar, sebelum kita ini, saya akan terima billing dulu. PC, konsol udah jalan, arcade masih. Oke, mari kita buka pintu ini sama-sama. Seperti di simulator ya, sudah ada NPC dan masih ada bartender. Dan kita bermain dulu. Mainan 2 saat. Stand. Lagi. 13 hit. 10.000. Ini hanya di World of Game ya, jangan pernah ditiru di dunia nyata. 12 ten, mantep. 37, kita mau datangkan pelanggan batik. Wow.
sekali lagi dong. Aduh. Dia boleh main sampai 6 kali ya. Yaudah. Hanya 6 kali. Oke. Sekarang kita udah dapat sekitar 60-an lah dengan gelang keberuntungan juga. Nah, kita pasang dulu. Oke. Sudah ada orang yang bayar. Nah, jangan lupa bersih-bersih dulu. Mantap. Nah, sekarang mari kita coba munculkan gelanggan batik. Nah, itu gelang keberuntungan yang detektif pakai di sana tadi ya. Dengan gelang keberuntungan, polisi akan menutup mata satu pembelinya. Bermain kartu, gelangnya akan dikirimkan player menang. Siapa itu? Oh my god. Ya ampun. Ada pegang dulu aja mau jelasin. Oke. Jadi mari kita toko eksklusif. Kita mau datangkan pelanggan batik. Caranya ada di sini. Mari kita targetkan untuk dapatkan meja smartphone batik. Oke ya guys ya. Oke, kita langsung play. PR konsol, PR lagi, charger batik, meja VR. Aduh, TV, aduh, konsol lagi. Nah, aduh, sedikit, nah, ganggu sih sekali lagi. Wow. Ah, ya dah. Belum beruntung, tapi tak apa. Oke, sendu. Kita mau atur di Aerafon dulu nih. Aerafon. Ah, ini dia nih Aerafon. Halo. Epa. Pusing ya. Saya pusing karena terakhir saya tidak bisa berhenti makan. Laptopku sendiri di kotor. Karena makannya sangat berantakan. Saya dikunjungi sama BFC. Akhirnya saya terpaksa macetnya. Curhat. Pak, di sini saya akan biar aku. Nah, bisa saya bantu? Anda pemilik planet itu kan? Akhirnya Anda datang. Saya sudah menunggu kedatangan Anda mempunyai sebuah tangan. Saya punya stok smartphone baru, mau beli kan? Tangannya adalah toko saya kotor. Saya tidak mau menyewakan warnet, menyewakan smartphone yang kotor. Jadi tolong bersihkan warnet dulu ya. Oke. Rencana akan beli tempat yang di Aerafon dulu ya. Nah, oke. Tunggu. Nah, kita langsung masuk. Sekarang kita mau letakin di mana untuk Aerafonnya? Bentar, kasih saya berpikir. Mungkin masih di zona-zona ini ya. Kita atur dulu, walaupun belum batik sepenuhnya ya. Thank you. Banyak sekali pelanggannya. Waduh.
good newsnya untung bisa ditinggal ya, jadi beneran bagus. Oke, sekarang kita atur dulu di sini. Wah, charger baterainya gede banget dan smartphone mantap juga nih. By the way ya, bisa yang kurang lengkap di meja doang ya. Nah, jadi kita akan bersih-bersih lagi nih sebagai misi utama. Please dong datang yang batik ya. Kurang dikit lagi aja sebenarnya. Oke. Saya berubah pikiran. Jadi matik sudah, kita akan atur level sudah. Tak boleh. Kocak sekali andainya. Jadi kita atur dulu beberapa mesin arcade akan kita ganti ya. Mesin arcade biru itu sudah 3. Kita atur dulu. Atur sedikit. Ini mana dia batik. Wah, udah banyak nih detektif yang galaksi. Ya, mau gimana lagi. Nah, ini dia nih. Kita akan ganti satu buah dengan batik. Mantap sekali ya tuh. Tinggal tunggu apakah ada pelanggan yang pakai kas batik. Nah, we will see. Ayo, selamat datang. Ini ada One Net Kas Indonesia. Kita akan ganti satu lagi deh kayaknya arcade-nya. Ini ada tempat HP, tempat konsol juga mau detektif tukar. Halo Pak. Wih, mantep. Mantep sekali. Bisa jadi screenshot nih. Oke, selamat datang Bapak dari Indonesia ya. Mantep sekali Pak. Kita lanjut dulu. Oke, satu kali ini lagi lah ya. Nah, oke, kita mau jual yang ini, Pak. Jual. Thank you. Kita nanti mau beli yang ini juga ya. Ini mesin arcade bagus. Waktu mepet ini kayaknya adalah time crisis guys. Time crisis ya tuh. Oke, jadi kita buat warnet kita semakin megah, semakin rame. Oke, langsung sudah arcade sudah. Jangan lupa bersih-bersih.
Mantap. Oke. Makasih telah datang. Halo. Karena mana dia? Ganggu aja si Bombi ini. Oke. Nah, PR sih yang disebut. Thank you. FC yang disebut oleh si era HP itu adalah orang, guys. Siapa dia? Boleh ketik di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang oke, kita beli satu arcade lagi. Nah, jadi agar kesannya ada variasinya, kemungkinan besar satu akan detektif kurangi dulu. VR masih kita tutup. Ops, ada yang bayar. Yuk. Nah, karena berita bagusnya itu kita boleh tidak menghilangkan waktu kita, jadi kita akan beli satu yang ini. Mesin arcade bagus, kita pasang, lalu kita tutup. Oke, kita ini sebentar, masih aman, kita tinggal dulu. Udah mulai modern, udah mulai mantep. Hanya tinggal ruangan di aja lah yang lebih aman. Semoga developer kasih chapter quest lah ya. Oke, kita tinggal cek lagi sebentar. Skip sampai 52.000 baru kita closing. Oke, masih oke. Orang-orang juga masih ada. Yuk, kita skip dulu sampai kita dapat money. Lagi. Permisi. 1 hour later. Nah, kita. Waduh, banyak pelanggan yang udah lari. Maaf ya. Waduh. Biar dong detektif lebih profesional lagi. Oke, naikkan lagi. Bersih-bersih, jangan lupa. Kotor banget. Lagi bosku, ya dong, 52.000 dong. Nice, 425, sedikit lagi. Tuh, belum. Oke,
ya dong, tambahkan sedikit lagi aja agar punya kita nih laku nih. Ayo sedikit lagi biar pelanggan seperti Pak Aden ini datang. Jadi untuk mendesain bagusnya, oke cepet dong. Udah pertanda nggak baik nih. Dong ada yang bayar. Ah, tuh. Nice. Oke, sekarang kita tinggal tutup dengan membeli batik sekali lagi. Go. TV. Alas VR. Aduh, belum. Masih belum. Aduh. Aduh. Ayo dong. Iya. Tidak beruntung guys. Apa boleh baut. Jadi ada beberapa yang detektif. Nih ya, atur lagi nih. Bentar. Marketnya saya ambil dulu. Dengan ini mantul. Oke, udah ada varian baru. Oke, tadi langsung aduh. Berapa lama nih targetnya? Mudah-mudahan yang di Pak Raden ini nih. Aduh, nomor 7 ya. Ya adalah, kita tutup aja dulu. Boleh minta fotonya nggak? Dibilangin boleh. Nah, kamu oke, bentar nyerah dulu. Wow. Nice, satu lagi. Satu lagi, Pak Raden. Izin ya, saya mau foto dulu. Menyangkut. Satu lagi, lalu kita close ya.
kasih gimana ya karena mantap. Oke, kita cukupkan dulu. Baiklah guys semua, untuk gameplaynya kali ini sampai di sini dulu. Maaf agak kepanjangan, tapi don't worry lah ya. Di next video kemungkinan besar itu kita coba nunggu chapter 1 quest ini lah ya. Mohon bersabar, tapi at least itu nanti akan jadi sangat menarik. Oke, okay. Anyway, terima kasih telah menonton video detektif kali ini. Tetap support dengan cara klik aja banyak dan share teman-teman lainnya. Oke, okay. See you in the next video. Bye and ciao.